cellphone. Yeah. Okay, cellphone. Kita nak buat apa? Di garden. Kita nak buat apa? Okay, apa kita nak buat? Kita ada kontrak dengan Cellcom. Yes. Bagai juta. Sebelah. Target gegel. Okay, kita ada. Kita hari tu dah dapat dah. Apa ni? Kita ambil apa tu? Lupa lah cakap. Ni kita ambil dekat Asis. Ni kita dapat free. Ni kita ambil dekat Asis. Free tu. Asis. Hari tu kita dapat sama juga. Kita ambil dekat Cellcom juga free. Tapi Cellcom juga awak ambil iPhone. Dia ambil iPhone lah. Maksudnya, kita memang bayar tiap-tiap bulan RM148. Jadi, dia bagilah kita free. F9, F11, Oppo 11 yang ambil tak payahlah tambah kalau duit, kalau nak ambil yang mahal tambah duit lah. Kalau macam gini, Oppo, kalau iPhone tambah duit lah. That's why we can get free, right? Sebab kita memang ambil package dia, RM148 tu setiap bulan. Yes, tapi kalau tu, bila-bila kita boleh tutup. Tapi kalau kita dah ambil, kita tak nak tutup, kita nak pakai dah kan. Jadi kita ambil bila-bila ni, contract lah setahun tu. Setahun kan, contract kan? Yes. Setahun lah contract. Tapi kalau tak ambil tu sayang kan, ambil sebab memang bayar tu setiap bulan. Kan? Yeah. Dapatlah free Oppo F11. Yeah. Okay, jom. Tapi bukan untuk saya yang risau. Untuk yang lain. Ayang punya bulan apa? 9 Tak lama dah. Bulan 9 kan? Ayang punya bulan 9. Ni lah. Bulan 9. Bulan 9 ambil Oppo lah. Ambil Oppo dah ambil. Ambil Oppo. Kalau saya ambil, apa saya nak buat? Oh, banyak sangat info kan? Yelah, jual lah. Jual lah. Jual lah. Jual lah. Jual kat orang lah. Okay, dah dapat dah F11 Pro Oppo. Bukan untuk awak perangan nanti kami punya pula 19 dia ambil. Kita ambil selfie, tapi best lah dia punya. Sebab apa dia selfie, nanti dia keluar kamera kecil atas sana. Okay, say thank you, bye. Eh, banyaknya awak ambil. Oh, super ni, jom, let's go. My birthday. Wow, yes, best.